Pemprov DKI Jakarta berencana menambah stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL di Jakarta. Penambahan dilakukan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di tengah meningkatnya kadar polusi udara di Jakarta. Beragam upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan polusi di Jakarta. Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menggelar kegiatan tanam pohon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu pagi. Rencana penambahan SPKL atau stasiun pengisian kendaraan listrik sudah masuk dalam perencanaan tata ruang dan tata kota Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya di SPBU, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah SPKL di area mal untuk memudahkan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah kendaraan listrik yang diperuntukkan bagi moda transportasi umum di Jakarta. Di konsep rencana tata ruang sudah ada, jadi titik-titik tertentu seperti mal, pom bensin, kita minta SPKLU bisa ditambah.